lagi ke channel Papa Bos guys. Ya, jangan lupa like, subscribe, and klik tombol lonceng, dan jangan lupa komen guys. Kali ini Papa Bos ya akan membuka apa, akan mereview ya keris berkinata emas guys, berkinata emas ya, ini Papa Bos yang dikenal dengan Manglar Mungo atau Naga Iman. Ya, seperti apa kerisnya guys? Nanti dulu guys, Papa Bos mau bercerita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun guys ya. Telah berpulang ya Mbah Sadewo atau dengan nama aslinya Mbah Imron ya. Partner Papa Bos yang pada tayang kemarin yang membahas mengenai Naga Puspa. Naga Puspa ya, Mbah Sadewo telah dibunuh oleh Gusti Allah, yaitu sehabis sholat Idul Adha guys. Beliau diduga terkena serangan jantung guys ya karena usia ya, beliau orang baik guys, saya bersaksi bahwa beliau adalah orang baik guys. Mbah Sadewo Egim ya. Nanti tolong disubikin ya video-video tentang Mbah Sadewo. Siap ya, kita kirim Al-Fatihah dulu guys ya, supaya Mbah Sadewo ya dilapangkan kuburnya ya, diberikan nur di dalam kuburnya ya, dijauhkan dari fitnah kubur, diampuni segala kesalahannya, dan diterima amal solehnya. Amin ya rabbal alamin guys ya. Khususon ilaruhi untuk Mbah Imron bin Adam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya guys, ya Papa Bos dan seluruh budaya masyarakat Haji ya, khususnya di Brebes guys ya, sangat kehilangan sekali dengan berpulangnya Mbah Sadewo guys ya. Beliau itu orang yang sangat periang guys, orang yang sangat baik guys ya. Kayak Papa Bos ini yang beliau sangat ngomong guys, karena Papa Bos masih muda ya kan, banyak menimba ilmu dari beliau guys, karena beliau senior guys di Kota Haji ya. Papa Bos banyak tadinya Papa Bos tidak begitu paham guys ya kan, Papa Bos sedikit demi sedikit belajar ya dari Mbah Sadewo dan dari teman-teman lainnya guys ya, tapi ya itulah takdir guys, umur manusia nggak ada yang tahu guys, jodoh, rezeki, dan kematian tidak ada yang tahu guys. Dan manusia hanya bisa berencana, tapi Allah lah yang menentukan guys, kapan, di mana. Ya, oke guys. Kali ini Papa Bos akan mengupas mengenai Tosan Aji atau keris. Ya, ini berkinata emas. Namanya dapur Manglar Mungo. Manglar Mungo itu atau Naga Iman. Ya keris ini, keris Manglar Mungo ini lain daripada yang lain guys ya. Kalau naga biasanya berkepala naga guys ya, ini bukan kepala naga guys. Maka dari itu karena ini lain daripada yang lain ya, Papa Bos mungkin akan buka ya deskripsinya di sini ya. Akan membuka deskripsinya supaya kita kupas tuntas guys ya, bagaimana walaupun Papa Bos sedikit memahami, tapi alangkah lebih baiknya supaya ada gambaran-gambaran yang mungkin Papa Bos belum paham, mungkin bisa nanti diterangkan di literatur atau Google lah. Oke guys, inilah penampakannya guys. Nah tuh penampakannya guys ya,
Ini full kinata emas, guys. Kris Manglar Mungo atau Naga Lima. Manglar Mungo atau Naga Liman. Jadi Kris Naga Liman ini, guys, ya, berkepala gajah, guys. Ya, ini berkepala gajah, ya. Bisa dilihat di zoom. Ini berkepala gajah, ya, berkepala gajah. Nah, ini ada belalainya, ya, guys. Nah, ini ada mahkotanya, guys. Ada mahkotanya. Dia kepala dan badannya ini ada sayapnya, guys. Manglar-lar berarti kan sayap, guys. Gajah, kepala gajah, tapi berbadan punya sayap, guys. Punya sayap dan buntutnya naga, guys. Nah, ini sayapnya. Nah, ini badannya ini bersayap. Nah, ini buntutnya naga, guys. Naga full emas, guys. Kinata emas, guys. Full. Ini Kris Naga Lima atau Manglar Mungo. Nah, ini look 1, 2, 3, guys, look 3. Ya, Kris ini look 3, ya, berpamor. Pamornya adalah udang emas, guys. Dan berjaringan coklat. Ya. Manglar Mungo ini Kris maknanya berkepala gajah ini, ya, guys. Gajah Hindu itu adalah tunggangannya beberapa dewa seperti dewa Indra, terus dewa Skanda, dewa Sani dan dewa Balbhadra guys. Itu beberapa seperti tadi, ya, dewa Indra, Dewa Skanda, Dewa Sani, dan Dewa Balbhadra, guys. Yang mendarai ini, guys, gajah. Gajah merupakan simbol keperkasaan, ya, laki-laki yang mewujudkan seorang pemimpin yang perkasa, guys. Ya, karena ada mahkotanya, mahkota adalah raja atau pimpinan, guys. Ya, jadi ada sayapnya, guys. Ada sayapnya itu berarti bisa memperluas kekuasaannya, guys. Sayap adalah simbol untuk terbang, yang menjelajah bisa memperluas daerah kekuasaannya, guys. Terus kalau naga ini, guys, sama, naga adalah simbol keperkasaan, guys. Naga ini simbol keperkasaan. Jadi maupun sebelum naga maupun gajah itu sama-sama simbol keperkasaan. Nah, dari Kris Manglar Mungo ini, guys, ya, atau Dapur Naga Lima ini, ya, tuangnya yaitu untuk kepemimpinan, kewibawaan, pengayoman, dan untuk menyingkirkan rintangan. Maka tidak heran Kris Naga Lima ini banyak dibunuh oleh pemimpin atau pejabat. Nah, tapi filosofinya juga, ya, tadi menyingkirkan rintangan, guys. Jadi Kris Manglar Mungo ini, ya, bisa menyingkirkan menangkal seperti misalnya ilmu-ilmu hitam, kayak gitu, guys, ya. Dilalahnya jalannya diperlancar, ya, supaya tidak banyak rintangan-rintangan yang berarti. Nah, ternyata Kris Naga Lima ini juga disukai oleh Sultan Agung, guys, karena di Mataram, guys. Ini Mataram, ya. Ini
dari Jogja, ya, gaya mainnya dari Jogja, guys. Gaya mainnya dari Jogja. Bisa dilihat indah sekali, guys. Ya, kini banyak emas tuh. Di bawahnya ini ada seperti bunga-bunganya, guys. Ya, bunga-bunganya. Ini bunga-bunganya, ya. Nah, ini juga emas, ininya emas. Terus ininya juga emas, guys, bawah. Hampir full emas, guys. Jadi keris ini benar-benar keris mantap, super mantap, guys. Gila. Jadi itulah Tosan Aji yang terlalu terus bilang bahwa benar-benar karya seni budaya kita itu cukup tinggi, guys. Sangat tinggi sekali, guys. Karena ini keris lama, keris aku, ya, guys. Ya. Jadi orang dulu bisa sampai seperti ini membuat apa karya seni, guys. Sampai ada gimana emasnya, ya, besinya juga besi-besi pilihan. Ini meteorit, guys. Ini meteorit yang dicampur dengan baja, dan logam. Nah, Krisnogoliman ini adalah simbol dari keteguhan dalam memegang sebuah amanah serta mengajarkan untuk menjadi manusia yang selalu ikhlas berbuat baik, bermanfaat bagi orang lain, sehingga banyak yang mengartikan atau memaknai Krisnogoliman ini adalah simbol kepemimpinan yang ideal. Ya tadi, guys. Nah, di sini ya ada seperti bunga-bunga, guys. Ini bunga-bunga ini, guys. Ini bunga-bunga. Ini maknanya, guys. Bunga-bunga ini adalah keindahan, guys. Pemimpin itu paling tidak good looking. Good looking. Seorang pemimpin itu harus good looking. Indah. Indah dalam ucapannya, indah dalam tingkah lakunya, indah dalam kesehariannya, guys. Ya enggak? Harus luas. Bunga itu mungkin belum keluasan, guys. Tidak kaku. Pemimpin itu tak kaku, ya. Boleh tegas, boleh keras, tapi juga bisa lembut, luas, kewas, dan ada cinta kasih dalamnya. Itu, ini lumah, pamor lumah namanya. Jadi pengasihan di sini adalah dan mas diharapkan seorang pemimpin itu rezekinya lancar. Dan ini ada tugas utang. Di sini ada jaringan kerak. Jaringan kerak itu intinya pemimpin itu berlimpah rezeki, tapi juga harus mau berbagi, berlimpah rezeki dan mau berbagi, itu maknanya. Dari sini ya disimbolkan di sini ada pamor lumah dan kadigraya. Kadigrayanya apa, guys? Bentuk kaki ini, guys. Ini kadigraya. Jadi maknanya ada dua, bisa itu pengasihan dan kedikdayaan. Menurut Abi itu simbol kedikdayaan, guys, simbol kekuatan. Karena kepemimpinan ini maknanya sangat besar dalam tulis ini. Jadi Sultan Agung sangat menyukai. Ya, di sini seorang pemimpin harus menyadari bahwa derajat pangkat yang dimilikinya merupakan amanah Tuhan atau Allah yang harus dijalankan dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab. Karena semakin tinggi derajat dan pangkat seseorang, maka tanggung jawabnya pun semakin berat, ya. Semakin berat tanggung jawabnya. Itulah pesannya. Blok 3. Nah, blok 3 ini sama. Pemimpin itu melindungi rakyatnya, dan pemimpin itu berharap juga dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa, Gusti Allah. Jadi pemimpin itu melindungi rakyatnya, dan pemimpin itu juga berdoa supaya dilindungi oleh yang Maha Kuasa. Pemimpin itu berkuasa jadi adik Maha Kuasa, guys, jadi Allah, Gusti Allah, Tuhan yang Maha Esa, guys. Raja di atas raja, guys. Di atas tembok duyungnya lagi, di atas lagi sampai ke Simba, sampai ke Bapak, ya. Dan akhirnya jatuh ke Papa Bos, guys. Siapa lagi yang mau merawat kalau nggak anaknya, guys? Ya,
Papagos di keluarga Papagos yang suka dari saudara-saudara Papagos ya, dari tiga bersaudara yang suka dilalahnya yang suka ini siapa ya, cuma Papagos guys. Ya Papagos pernah sekali dulu ya, yang waktu almarhum ayah Papagos masih hidup. Papagos kan yang waktu itu masih remaja guys. Papagos ingat banget. Bapak itu cerita ke apa ke adiknya bapak. Padahal bapak bos waktu itu ada di situ, cuma dengerin. Bila ini mau di apa mau di ada yang maharin. Nilainya tinggi guys, M sampai M nilainya guys. Ada yang mau maharin. Cuman bapak bilang bahwa tapi saya nggak mau. Karena ini adalah peninggalan turun temurun. Kalau sampai saya sampai mahari, nanti simbol-simbol keluarga akan hilang, identitas keluarga akan hilang. Padahal itu nilainya ya fantastis guys. Itu cerita dari almarhum dan adik, adiknya ayah pun bilang ada dua yang ngumpulin ya, om ya papa. Ada yang satu bilang mas duit se apa itu kan gede mas. Ada yang satu yang satunya lagi bilang ya mas laras mas apa ya itu adalah identitas keluarga kita mas, apa jadinya kalau identitas keluarga ini diambil orang, terus kita mau gimana? Ya peninggalan dari turun-temurun ya nggak elok lah ya, nanti bisa kualat ya, seperti itu lagi siapa ya, gue setuju sama saran yang pertama itu, yang ini adalah identitas keluarga dan tidak boleh dijual atau dimahar ya, atau diserahkan ke orang lain ya. Ya berarti kan apa ya, kalau itu sampai terjadi berarti ayah papa gue nggak bisa merawat benda sejarah. Alhamdulillah ayah papa bos mempunyai prinsip yang kuat guys, tidak sesuatu dinilai dengan fulus atau duit ya kan, ini buktinya guys, sampai sekarang sakit tangan papa bos masih ada guys. Tuh sekali lagi sedikit memang artistik seninya itu sangat elok sekali. Tahu-tahu ini guys mas guys, ini hanya sebuah harapan yang dibuat oleh empunya guys, ini bukan penentu, ini hanya sebuah doa yang bisu yang dijabarkan dengan simbol-simbol guys, dijabarkan dengan simbol-simbol yang diharapkan membantu dari pemegangnya ini menjadi seperti yang diharapkan di dalam simbol-simbol keris ini guys. Sekali lagi ya, kita jangan mendewakan ini ya, mendewakan pusaka, tapi ya ini adalah karya seni yang perlu kita kagumi guys, batas kami karena sangat indah. Sayang kalau kayak gini ini diakui oleh negara lain atau kepunyaan kita pribadi akhirnya di yang berkualitas diambil oleh orang, kita hanya dikejar itu simbol keluarga aku ternyata ada di tangan orang, kayaknya sedih guys, betul gak? Betul ya, gak, ya kan Gim? Yang kearifan memang manusia itu tidak sempurna, tapi paling tidak mendekati, berusaha lah, tidak ada usaha menjadi insan yang lebih baik, kira-kira seperti itu guys ya. Nah, rekan-rekan, jadi mari kita generasi muda cintai budaya, cintai peninggalan-peninggalan budaya bangsa kita yang sangat kaya dan sangat indah guys, nilai seninya sangat-sangat indah guys. Ini adalah mahakam yang salah satu contoh, mungkin banyak di luar sana keris-keris yang lain itu dirawat guys, keris-keris guys semua yang punya keluarga yang ada peninggalan pusaka yang dari keluarga itu dirawat.
dirawat saja, tidak usah dimacam-macam. Rambut juga seperti itu, hanya dirawat supaya tidak apa, tidak bersihnya, tidak berkarat, pamor-pamornya tetap utuh, ya kan? Itu. Sekali lagi, mari kita rawat benda budaya agar tetap lestari, betul Kim? Betul. Nah, agar tetap lestari di bumi pertiwi ini, guys. Kamu kira-kira gimana, Kim? Ya keris apa enggak, Kim? Jadi omong pengen sih pengen, Pak Bos. Pengen. Ya, keris semuanya itu dibikin dulu. Iya. Hey guys, monggo. Satu minggu ya, gitu.
Iya, satu minggu. Iya, nggak ada, guys. Nah, dia paling terakhir ngasih 3 sampai 4 hari sebelum dia nggak ada. Ini ngasih ini, guys. Katanya untuk kenangan-kenangan. Nah, untuk kenangan-kenangan. Karena Pak Bobo juga akan mudah. Nggak taunya mau berpisah, guys. Kenangan-kenangan yang terakhir kali ini, guys. Ini namanya Chris Kutok. Katanya Mas Dewo nggak bisa ngasih Mas Eka apa-apa. Mas Dewo ngasih ini ya untuk kenangan dari Mas Dewo untuk Mas Eka. Nah, Mas Dewo merasa nyaman dengan Mas Eka. Ini cuma-cuma, guys. Karena ini sebenarnya pianggernya jangan nih Mas Dewo kalau katanya ini dari dulu. Kalau dipikir sekarang Mas Dewo sudah nggak ada tangga, guys. Kenapa keris intinya atau pusaka intinya dikasihkan ke saya? Ya kan, guys? Iya, benar. Barang intinya ke saya ini dikasihkan ke saya. Itu tadi. Mas Dewo. Selain lagi nggak, semoga Mas Dewo sih. Apakah kuburnya, guys? Iya, amin. Diberikan nikmat kubur, guys. Amin. Diberikan apa diterima amal ibadahnya, gitu. Amin. Terus diampuni segala kealpaannya, gitu. Amin, ya Allah. Dan keluarga yang ditinggalkan itu diberikan ketabahan. Amin. Oke, guys, dari Pak Bos cukup sekian. Mari kita jaga dan lestarikan budaya, guys. Lestarikan budaya. Karena Papa Bosan Jawa ini keris ya budaya luhur kita budaya Jawa ya. Dan di lain daerah ya para generasi muda ya mencintai budayanya dan budaya masing-masing di daerahnya ya. Jangan sampai budaya kita dicuri diakui diakuisisi sama negara lain maju tuh ya. Jangan lupa like subscribe. Klik tombol lonceng and comment, guys. See you next time. Tutup dulu, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.